Okey, ni cara kita nak cantum. Macam mana kita nak jahit dia punya tangan. Kita ambil bahagian kita cantum ni. Kemudian kita bahagikan dua macam ni. Jadi kita akan dapatlah bahagian tengah untuk kita jahit tangan. Okey, kita akan cantumkan tangan di bahagian tengah. Jadi kita akan cantum dia di bahagian tengah. Kita jahit di sini. Okey, dia dah lekat kat situ. Jadi kita akan cantumkan dia. Kita jahit je bagi dia cantum. Kita cantum ni dekat dia punya bahagian atas daripada tapak. Jadi kita lekatkan dia. Okey, dah siap. Kita bolehlah matikan benang. Okey, dah siap. Kita matikan benang. Okey, lebihan benang ni kita selit je dekat bahagian bawah ni. Bagi dia lebih kemas. Kita jahitkan je. Macam tu. Sebelum kita potong, kita jahitkan dia macam tu. Okey. Sekarang bolehlah kita buang benang yang tak pakai ni. Okey, ni untuk bahagian kita punya tangan. Okey, dia dah lekat kat situ. Yang ni nanti akan jadi bentuk tangan ya. Okey, kemudian kita nak jahit bahagian ekor. Bahagian ekor kita ambil juga di bahagian tengah sini. Okey, sebelum jahit bahagian ekor, kita masukkan botol yang dah kita potong ya. Untuk bahagian atas botol ni boleh balut dengan salon tip ataupun tip yang warna putih itulah untuk kita elak daripada dia jadi tajam. Jadi kita masukkan dulu botol. Okey, kita masukkan dia dulu. Okey, nampak tangan ni nanti dia akan tegap bila kita cantumkan kepala. Dia akan melekat ya. Okey, sekarang kita nak jahit untuk bahagian ekor. Jadi macam mana kita nak letak ekor? Untuk bahagian ekor, kita akan cantum separuh daripada bahagian sini ke bahagian sini. Jadi kita akan ambil dia bagi dua macam ni. Okey. Jadi kita akan jahit dia di bahagian sini. Okey, untuk jahit kita letakkan dia di bahagian sini.
dan kita jahitlah macam biasa. Okay, untuk jahit ekor kita tegakkan dia macam ni . Dia akan jadi macam ni lah. Jadi kita jahit, lekatkan je. Okey, kita dah lekatkan dia macam tu. Kemudian bolehlah kita matikan benang. Okey, sikit lagi. Untuk dia lebih kemas. Okey, kemudian bolehlah kita kemaskan benang lebihan ni. Kita jahitkan je dekat celah-celah ni supaya dia tak mudah tercabut . Okey, kita dah boleh gunting. Okey, sekarang dah siap kita jahit. Jadi kita akan gamkan dia untuk lebih kemas. Okey, untuk gamkan dia punya kepala dan juga ekor. Untuk kepala kita akan letak dia macam ni. Nak jahit boleh, nak letak gam pun boleh. Jadi saya tunjuk simple je lah . Jadi kat sini saya gam. Saya akan letak dia di sini. Okey, kita letak gam dulu. Letak gam di bahagian tengah-tengah . Okey, kita gamkan dulu. Tegakkan dia dan kita gam. Okey, kemudian kita akan untuk bahagian ni dia dah lekat. So, kita akan letak di bahagian tepi telinga dia pula. Okey, nanti kita akan cantum dia macam ni lah. Kita cantumkan dia macam ni. Okey, nampak? Dia dah lekat kat situ. Okey, so sekarang kita nak lekatkan dia punya ekor. Jadi kita akan letak gam dekat bahagian dalam. Bahagian dalam untuk bahagian ekor.
Okey, yang ni kita tinggal gulungkan dia. Okey, untuk lebih kemas, boleh jahit. Kalau lebih suka kemas, boleh jahit. Jahit dia agak lasak sikit lah. Kalau gam ni, kalau tempat teduh okey. Kalau tempat panas, nanti dia mudah cair. Ya. Okey, sekarang dah siap kita punya cat pot and container. Jadi, apa kegunaan dia? Jadi kat sini saya nak tunjuklah sikit. Okey, ni bentuk dia bila dah siap. So, dekat dalam ni boleh letak kita punya barang-barang. Contohnya, kita punya barang-barang mengait lah. Boleh letak gunting, boleh letak hook. Dan boleh juga letak bunga-bunga kecil. Sebab tu kita panggil dia cat pot and container. Okay, yang ni untuk barang-barang. Kalau untuk letak bunga, kita masukkanlah span. Nanti kita cucuk bunga-bunga kecil kat sini. Jadi kegunaan dia ada dua. Okay, inilah dia cat pot and container. Dah siap. Buat cantik-cantik tau.